Yakin tak? Tadi puasanya sahur jam berapa? Tadi sahurnya gue jam 3. Jam 3? Gue sahurnya di Trans 7, sahur segel. Oh iya. Keren. Sekaligus promosi ya. Iya dong. Iya. Penonton ada yang mau makanan gak hari ini? Mau makanan gak? Mau. Mana? Oh, Widi. Alhamdulillah. Ada mik ada. Ini siapa namanya? Namanya siapa? Mirna. Mirna dari mana? Dari Bogor! Mirna, karena kamu udah bawa makanan spesial buat kita di Wow Banget, kamu berhak mendapatkan voucher makan gratis! Yeay. Thank you! Okay. Dari Bogor aja langsung datang ke sini. Iya. Dari Bogor bawa gini. Antusiasnya luar biasa ya, Wow Gang! Tepuk tangan dong semuanya. Banyak banget penonton memang yang nge-DM Anwar. Ya. Itu gimana caranya sih supaya nonton langsung Wow Banget? Itu banyak banget. Padahal kalau nonton langsung seru banget. Seperti hari ini. Iya. Ini ada pasangan ibu dan anak yang keren banget. Wow. Yang satunya cantik banget. Yang satunya ganteng banget. Yes. Penasaran? Penasaran dong. Kita lihat ini dia. Isalia dan Devano. Legendaris, legend Indonesia. Tua banget gue, Ata. Tua banget. Tapi kan legenda itu artinya karya-karyanya sudah dikagumi banyak orang. Kita anak baru. Walaupun mama nggak mau kalah sama anaknya ya. Iya, tetap best. Dua tahun di atasnya dia. Jadi umur 2 tahun udah hamil ya, gitu ya. Makanya sebentaran, Ta. Silakan duduk. Silakan duduk. Akan duduk di bawah. Iyanya, ija kali ya. Ada 4 cumanan. Oke. Tepuk tangan dong, Mami. Mami. Ini lagi banyak kabar nih, katanya Mami isinya habis beli rumah yang harganya katanya belasan miliar. Utang. Beli sama utang beda. Oh, utang jadi. Oh, itu. Utang lah. Harganya belasan miliar. Rumah lu puluhan miliar sama aja. Ini 20 miliar, ini belasan miliar. Keren. Keren. Rumah Mama Iis. Mami Iis berapa harganya? Totalnya. Ini jangan ngomongin harga. Lah ya, hari ini ngomongin harga. Tekotek. Nih, kita lihat karena kita punya berita aja tuh. Oh. Isu rumah baru 17 miliar Iis Dahlia ngaku beli karena iseng. Oh, wow. Iseng gua. Miliar itu iseng. Kalau gue iseng nonton TV. Kalau gue ngupil. Lu iseng ngapain? Kalau iseng aku jalan-jalan ke mall. Iis Dahlia iseng beli rumah 17 miliar. Oh. Itu kan kita baru dengar kabar. Jadi, itu bener apa enggak? Jadi dia cuma gini. Dia pulang nyanyi, pulang off-air. Iseng ngapain? Beli rumah. Tapi itu semua kan karena usaha. Jelasin. Enggak, jadi gini, sebenarnya kita kan udah gak mau pindah rumah. Aku udah bilang sama suamiku, Pah, jangan pindah rumah ya dari Cibubur. Gue udah capek wah pindah rumah mulu. Kan gue tuh senangannya pindah rumah. Jadi gini, udah di Cilandak udah enak kan. Maksudnya dekat kemana-mana, udah teman-teman juga. Emang rumah aku tuh selalu jadi tempat jadi mabes lah, mabesnya semua gitu. Base camp. Terus udah nih, tiba-tiba ada temen nawarin rumah, tapi rumahnya tadinya jauh agak ke taman mini gitu kan, bagus nih gede, agak murmur gitu kan, agak murah, terus sudah deh, agak murah ya kan, terus udah begitu nih, tapi nggak jadi Den, karena ternyata tanahnya tuh sertifikatnya bermasalah, udindut dong, tinta jadi, alhamdulillah. Alhamdulillah tabungan aman ya kan. Aman. Ternyata suam-suam. Suam-suam itu apa? Suami. Bahasanya ribet ya. Bina proses suam-suam.
cicing gitu. Oh, cicing. Ternyata dia cicing. Cicing, Mbak. Panggil anaknya Mbak. Laki, kok manggil Mbak? Iya, kadang-kadang suka ini. Mesti gak lihat mama tiap hari bahas aja beda-beda. Migren lah. Terus nih. Ya udah, terus hari lihat. Setiap hari nih ya, Mah. Kalau gue lagi nggak ngapa-ngapain, kita lihat rumah yuk. Di sini enggak, di sini enggak. Tiba-tiba ada tuh ya di bulus ya. Bulus, lebak bulus. Ternyata maklumi ya Bagas gitu sesuai sama Bagas Kara sesuai sama permintaan, sesuai sama keinginan gitu kan. Buat ngumpul. Belum enggak adin Pak sebenarnya. Terus nekat gini. Tabungan segindang ini ono ya kan. Ke bank. Kalau gue punya ini. Ino segini gimana? Ternyata cicilannya tuh kalau gue kan pengennya cicilannya dikit aja gitu. Karena udah tuir, ya kan? Tuir. Terus kan Udin ya, begitu udah ini, gitu. Bismillah udah deal. Akhirnya sama laki gue, bismillah ya Pak. Lu separo, gue separo, beongnya gitu. Ya beong kan? Ya? Beong cicilan. Cicilan, ya kan? Oke. Okay. Ya, begitu sekarang gitu. Aduh, sakit pala gue setiap tanggal 1 gini, deg-degan. Setiap tanggal 1 deg-degan, tau gak sih? Cicilannya kan? Sampai 200 juta. 250 juta. Wow. Sebulan. Oh my God. Sebulan 250 juta. Makanya mata gue sampai bengkak nih, syuting mulu. Bayarnya yang lancar lah, karena gue kan cicilannya 250 juta. Aja. Kalau TV ini mah cucu. Cucu ya. Gue pindah ya. TV sini lah, gue ada acara apa gitu. Lu gak mau ngajakin gue, tak? Stripping di sini. Oh, ayo kita jadi wow team yang baru ya. Wow team, benar. Nah Mi, kan kemarin mau bilang kan sebulan itu 250 juta. Itu katanya sampai ngikis uang jajannya Devano, emang iya? Benar gak? Berdampak ke uang jajannya Devano. Oh, yang tadinya itu yang bikin Devano kurus. Waduh, kurus banget. 10 juta sebulan terus ngikis jadi 5 juta, emang iya? Ada headline kayak gitu? Enggak, jadi 10 juta itu disisain sama mas sampai 10 juta. Jadi kan aku alhamdulillah udah berpenghasilan sendiri kan. Oh, alhamdulillah. Ya. Dan otomatis uangnya juga udah lebih, maksudnya udah mencukupi. Yeah. Jadi tapi gue taruh di tempatnya dia 10 juta doang. Dari sekian banyak uang disisain sampai 10 juta. Gitu. Kita gitu. Masih kecil udah bisa nyari duit sendiri. Bukan masalah utang. Gue mah duit dia mah enggak gue sentuh. Gilda. Oh, duitnya enggak dioprek-oprek. Terus ditabungin. Kalau enggak soalnya beyong, dutrek, belanja, ini ono, Habibah dutrek. Aduh, Habibah. Habis. Jadi ntar kalau umpamanya dia udah gede tak, baru gua kasih karena dia belum ngerti duit. Benar. Jadi biar nabung dulu. Beli handphone cewek 10 juta lu. 20 juta. Oh 20 juta. Oh berarti benar beli handphone cewek. Jangan mau cewek minta apa aja dikasih. Itu kesalahan pertama. Bakal diulang lagi. Nanti kalau ada yang kedua kasih handphonenya langsung. Mami kan terkenal banget tuh ya, memang udah ikon Mami tuh dengan bahasa-bahasa gaul yang sekarang. Gak ada niatan gitu bikin kamu supaya orang-orang banyak yang ngerti. Bikin kamu, bikin aku. Alemong, alamkre, anani kucrut. Bahasa gaul yang sudah liat cucu. Kadang-kadang suka dimarahin juga, Wak. Kenapa? Jengong banyak-banyak ya bahasa ini ono-nya cenah gitu. Kunah. Ada tei. Buat yang nggak tahu, jadi itu bahasa gaul yang biasa memang ya. Dipakai sama kita-kita iya. Ya. Jadi tawaran tuh tau nggak? Nyangot tuh? Tawaran tuh apa tuh? Kalau tahu tuh ada tawaran, ada bisikan, ada tawaran. Nona itu? Apa ada rusuh lu? Kita hidup bertamuran. Demo. Ada apa nih? Ada demo. Di mana ada demo? Jangan ini, gua mau di sini aja. Ada jangan keluar-keluar deh, serem. Emang atas ramu. Jengong.
yang tadi pada masuk, bener-bener. Eh, itu tadi pada masuk, pada masuk. Tutup lagi. Ini gimana dong? Tapi kok gayanya mirip? Ini jangan-jangan peserta yang ikut yang kemarin kita bikin sayembara itu. Tapi kok rusuh sih dia? Aduh, banyak ini yang garis kerasnya. Aneh-aneh. Unik-unik, seru-seru. Habisin aja, habisin aja. Oke, oke. Habisin kita akan lihat. Habisin kita lihat, ini kat, yang kemarin kita bikin sayembara, siapa yang paling mirip sama aku. Udah, kasih hadiah. Tapi ternyata rame banget, guys. Jangan kemana-mana. Tetapi gue banget. Beda banget, woy. Lihat.